Kok deg-degan gini ya? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sebelum syuting Cinta Nikita SCTV hari ini, ada satu hal yang menarik mengenai Rizky Billar dan pasangan couple cute-nya. Apakah mereka sebelum acara syuting Cinta Nikita hari ini, Lesti dan Billar jalan-jalan dulu, menghabiskan waktu sejenak, menemani sang kekasih ke mall? Apakah demikian? Kita semua bertanya-tanya. Ya, tak terlepas dari keceriaan, tak terlepas dari acara Rizky Billar yang saban hari selalu rame, selalu padat, selalu penuh. Nyatanya, seperti yang diungkapkan oleh para sahabatnya, bahwa Lesti dan Billar sering bertemu, meluangkan waktu untuk makan ataupun nge-mall. Hal itu memang tak terabadikan dan jarang terekspos karena memang mereka tak menginginkan hal privasi mereka itu banyak dilihat, disaksikan oleh publis. Karena kenapa? Karena mereka memang bukan settingan, hubungan yang memang mengalir seperti air datang dari hati mereka. Jadi ya tak salah, dan memang karena cerdasnya mereka, cerdasnya pengamanan dan skedul yang mereka tata, sehingga sulit diterka dan jarang mak-mak menemuinya sekarang. Ya, hal itu diungkap oleh teman-temannya, terutama trio Gesrek, di mana semuanya sepakat mengungkap dan menyampaikan bahwa Lesti dan Billar belakangan ini, seminggu ini, yang tak tertangkap oleh kamera, yang tak tertangkap oleh orang-orang, ya nyatanya mereka diakui bahwa sering bertemu dan intens makan bersama. Tentu hal itu merupakan amunisi bagi kita dan juga menguatkan bagi mereka, kalian semua yang ragu bahwa hubungan mereka, banyak yang mengisukan, banyak yang berusaha mencari pembenaran bahwa hanya settingan belaka. Dari hal tersebut nampak nyata bahwa mereka mengalir apa adanya dan cinta itu datang dari hati masing-masing. Ya, kita tidak tahu sebelum terekspos, ternyata di Lesti selalu sering membarengi Bang Bi syuting ke acara sinetronnya, yakni sinetron Cinta Nikita, di mana Nikita, Willy, Kevin, dan Rizky Billar adalah pemeran utama. Mereka adalah pemeran utama di acara sinetron tersebut. Tentu saja dengan dibarenginya, ditemeninya si Billar oleh si Dedek Lesti, ini menandakan bahwa di antara mereka bukan hanya hubungan biasa, tetapi adalah komitmen yang terbangun di antara keduanya untuk membina hubungan kedepannya yang lebih baik. Walau mereka hanya meminta doa, tapi kita tidak ragu bahwa hati mereka sudah terpaut. Salah satunya, kalian kan pernah dulu dengar omongan seorang Deni Darko yang meramalkan bahwa hubungan mereka
settingan. Tapi sekarang nyatanya, ketika dia tahu dan bertemu Bila, dia mengungkapkan bahwa butuh perjuangan, dan perjuangan itu akan menghantarkan mereka untuk akhirnya menjadi pasangan suami istri, pasangan yang dihalalkan. Tentu ini sudah merombak semua dan pola pikir. Makanya dari awal saya sudah menyampaikan kepada teman-teman semua, pemirsa semua, bahwa hubungan mereka bukan khayalan, hubungan mereka bukan settingan manusia, tapi sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa. Jadi seperti yang juga disampaikan oleh Bang Bi, jangan percaya sama lamaran. Maaf, keliru. Jangan percaya sama ramalan, tapi percayalah pada lamaran. Ya, insya Allah seperti yang Bilar sampaikan kepada kedua orang tua Lesti, dia mengharapkan bisa diterima untuk menjadi pendamping dari buah hatinya tersebut. Dan itu pun telah didukung oleh keluarga mereka. Baik keluarga Lesti maupun keluarga Bila sama-sama mendukung hubungan sejoli yang lagi dimabuk cinta ini. Maka bagi kalian semua para fan Leslar, haraplah kalian juga mendoakan yang terbaik dan selalu mensupport mereka agar bisa melangkah kawal sampai halal. Itulah yang kita selalu dengung-dengungkan, agar memang mereka menjadi pasangan yang diridai, sehingga nantinya bisa menganggap dan memantaskan diri menjadi pasangan suami istri. Tentu itu harapan kita semua. Dan masalah terciduk di mall, di tempat makan, itu adalah nyata bahwa memang mereka diakui oleh para sahabatnya terdekat Bilar bahwa keduanya, walau tak tampak di layar kaca, tak tampak di media apapun ataupun di infotainment, nyatanya mereka tambah intens bertemu di belakang kamera. Ini adalah bukti nyata bahwa Lesti dan Bilar memang sama-sama sudah menseriusi, sudah serius atas hubungan mereka berdua. Apalagi yang namanya asisten mereka sama-sama mengungkap hubungan Lesti dan Bilar yang tinggal menunggu waktu dan akan memberikan kejutan tersendiri bagi kalian semua yang pada menunggu, pada tidak percaya. Biarlah kita buktikan, waktulah yang akan menjadikan mereka berjodoh, dan itulah kita baru tahu. Jadi jangan lupa bagi kalian yang masih belum subscribe channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.